Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan info di room pub room Samsung Galaxy Grand Prime SM G531. Hanya ini bugnya atau kelemahannya itu terletak pada yang pertama itu adalah kalau mengecas dalam keadaan HP mati itu status bar ngecasnya itu enggak jalan, kosong. Dan yang kedua itu adalah kalau kita menghapus aplikasi yang berjalan itu enggak bisa dihapus semua, harus satu-satu. Dan yang ketiga adalah kalau kita ingin mengganti sebuah file di penyimpanan internal maupun eksternal itu tidak bisa diganti namanya. Saya contohkan, kita pergi ke penyimpanan, kemudian misalkan nah ini kita ganti nama. Nah di sini itu tidak ada ganti namanya, dan kemudian kalau kita ingin menghapus aplikasi yang telah berjalan itu tidak bisa langsung dihapus semuanya, ini harus satu-satu menghapusnya. Nah kayak gini, tapi ini enggak begitu berarti karena masih bisa dihapus secara satu persatu. Dan kemudian kalau kita dicas dalam keadaan HP mati itu status barnya tidak berjalan. Kita akan coba cas, kita matikan HP-nya, kemudian kita colokkan ke cas-casan. Nah, kalau dicolokin dalam keadaan HP mati ini cuma nyala tanda petir saja kayak gini. Tapi nggak perlu khawatir karena ini nggak begitu berpengaruh terhadap performa HP. Mungkin hanya itu informasi yang dapat saya berikan mengenai bug atau kelemahan dari custom ROM pack ROM Samsung Galaxy Grand Prime SM G531H. Mungkin bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.